Dia baru lepas menjalani semua prosedur. Dalam kidney dia dijumpa small polyp dan akan di bukan biopsi ya. Daripada mama dia kata he's going to have a histopathology. So dia akan tengok kalau itu cancerous atau harap-harap benign sebab kecil saja di kidney dia. Kerana beberapa minggu yang lepas dia ada irregular blood pressure yang dia sudah bagi tahu doktor yang sering datang ke penjara dan didapati juga di dalam stoolnya black stool. He's been having it for weeks, so it was a very concern. We were very concerned and doktor sudah datang. Tapi tidak juga dihantar ke hospital kerana kena tunggu arahan dari Menteri Dalam Negeri. So, saya, benda ini memang pelik ya, kerana padahal dalam akta penjara tidak ada apa-apa yang dalam akta penjara kata kalau sekiranya bandar itu sakit, hendak bagi proses ke pihak penjara dan doktor akan datang dan lepas itu ke Menteri Kementerian Dalam Negeri. Selepas beberapa kali kami sudah tulis surat ke doktor dan ke pihak penjara kata dah sudah hantar doktor yang appointed dari penjara Hospital Kuala Lumpur sudah juga memeriksa kata yes, dia perlu ke hospital. Masih lagi kami tunggu dari pihak kerajaan Kementerian Dalam Negeri. Tunggu dah masuk 3 minggu. Sampailah nampak ketara kerana dia datang kemari mahkamah. Nampak dia susut badannya. Ini latest dalam kesihatan. So dia sudah menjalankan beberapa dan dia masuk hari Isnin di Hospital Kuala Lumpur. Di hari Selasa dia menjalankan MRI. Dia menjalankan X-ray untuk bahu dia yang 2 tahun lepas ada accident. Dia sudah menjalankan beberapa bahari ini crucial kerana didapati ada pertumbuhan kecil di kata polip di kidney dia. InsyaAllah esok dia akan kembali ke penjara pagi sebelum solat Jumaat dan hanya biopsi akan datang minggu depan. Itu sajalah yang pernah pian hak dia sebagai seorang bandar pun tidak diketepikan apatah lagi sebagai seorang tahanan politik. Yang apa yang kami kata, bagaimanalah dia tidak tahanan politik kerana semua proses yang tidak dihiraukan dalam akta penjara kena perlu diminta permission. Datuk Seri Zahid Hamidi, ayah kami sakit. Sudah sakit berapa lama tetapi masih lagi tidak dihiraukan. Sebab itu kami atas keluarga dan juga keadilan membuat press conference Jumaat lepas. Kata tolonglah hantar ayah ke hospital. So dia hantar Selasa, maaf bukan Isnin. Itulah update yang kami saya lambat sikit sebab dari Hospital Kuala Lumpur. Apa lagi ya? Patut mak saya datang, dia ada bagi technicality sebagai seorang doktor. Dia lagi dia special. Maknanya pagi tadi dia boleh lagi menerangkan. Maknanya dia ada yang scope untuk kidney dia. Itu sahaja saya ada dalam updatekan kesihatan dia. Ada soalan? Terima kasih kepada Nur Nuha, wakil dari Mas Fawregam. Baik, dengan itu kita akan teruskan ke Madris Forum kita reformasi penjara, penafian hak asasi tahanan politik. Baik, untuk itu saya ingin menjemput saudara moderator, saudara Zuna dan juga panelis kita, YB Sibang Rasa Rasyah,
Wati Nurizah Anwar, Dr. Syed Hussein Ali dan juga saudara Tarmizi Anwar untuk berada di kertas untuk memulakan program kita pada hari ini. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kerana hadir pada malam ini. Dan tema pada hari ini adalah reformasi penjara dan reformasi asasi penafian hak asasi tahanan politik. Seperti yang disebutkan oleh saudara MC tadi bahawa ini meliputi semua tahanan-tahanan politik di Malaysia. Walau bagaimanapun, malam ini kita tak mengkhusus kepada isu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudah dipenjarakan untuk makluman semua sejak 10 Februari yang lalu. Ini adalah kali kedua beliau dipenjarakan akibat fitnah. Di Malaysia ini fitnah, orang yang memfitnah tidak dihukum, mangsa fitnah yang dihukum. Dan sekarang seperti yang disebutkan oleh Nurul Umar tadi, dia terpaksa pulang awal kerana ada urusan. Yang kita akan teruskan apa yang telah dinyatakan oleh beliau tadi mengenai tahap kesihatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Tahap kesihatannya ada beberapa isu yang dibangkitkan. Pertama sekali, penafian oleh pihak penjara. Saya nanti akan didetailkan oleh ahli panelnya, iaitu dilambat-lambatkan. Yang sudah diminta dilambat-lambatkan. Menurut kita sebut tadi ada beberapa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengalami sakit bahu sudah 2 bulan atau 3 bulan ya. Dan sejak masuk di penjara tu dia mengadu sakit bahu. Kemudian walau bagaimanapun tidak juga diberi rawatan perubatan. Dia meminta scan, untuk di scan tidak juga dibenarkan. Akan didetail kemudian. Disebut oleh Noha tadi beliau juga ada perdarahan dalam stool ya, dalam najis ya, ada darah sejak sudah seminggu. Ya, sejak sebulan sebenarnya perdarahan itu juga tidak diendahkan permintaan untuk mendapat rawatan di hospital. Dan tadi disebutkan ada ketumbuhan yang baru ya, latest ada ketumbuhan di dalam kidney, buah pinggang. Ya. Ya, ini isu akan dijelaskan oleh semua oleh apa ni ahli panel nanti ya. Ahli panel kita saya perkenalkan ya, telah diperkenalkan tadi Nurul Izzah ya, anak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, juga ahli Parlimen Rumah Pantai, saudara Sibarasa Rasyah yang juga YB. Dan yang paling penting hari ini beliau hadir sebagai peguam Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Hussein masih senator Datuk Seri Hussein. Dia tanya ya senator ya, juga teman lama, teman pernah satu penjara dengan Anwar ya. Walaupun bukan satu sel tapi satu penjara. Satu sel juga dengan Datuk Seri Anwar ini. Ya hari kamu tinggi itu kali pertama, jadi boleh juga nanti berkongsi pengalaman mengenai apa yang dialami di penjara. Dan saudara Sufri, Tarmizi daripada suara ya, okey. Baik, sebelum itu kita saya akan mulakan dengan Nurul Izzah ya. Boleh diupdate sedikit tentang Nurul Izzah baru bertemu juga dengan Datuk Seri Anwar hari ini. Dan boleh juga diupdate tentang kesihatan, keadaan, situasi dan apa-apa juga yang boleh diupdate mengenai Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk penonton ini.
silakan. Terima kasih Ustaz Zuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya pertama ni mungkin nak ucapkan terima kasih kepada barisan panelis, termasuk Ustaz Zuna sendiri. Kenapa? Kerana beliau yang telah memberikan cadangan supaya kita anjurkan program yang agak last minute ni, tapi penting. Kenapa? Kerana kita berbicara tentang mantan ketua pembangkang Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun banyak cubaan untuk cuba memadamkan sejarah Malaysia, iaitu antaranya ini merupakan kali keempat Datuk Seri Anwar, ayah anda saya, ditahan dalam penjara Malaysia. Jadi daripada sejarah 1974 bersama Datuk Seri Hussein Ali, sehingga Datuk Seri menghafal lirik lagu Azizah yang dinyanyikan saban hari oleh Datuk Seri Anwar, sehinggalah kali kedua tahun 1998 di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Ketika itu di rumah kami, saya nak bawa kerana ramai ini tak ditunjukkan di TV3, terpaksa kita guna forum-forum ini untuk mengingatkan bahawa mantan ketika itu Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan Malaysia Anwar Ibrahim, ditangkap di rumah ala Gestapo, dan pada malam yang sama depan saya dikatakan ditahan di bawah Akta 377B Liwat. Ya, tapi malangnya kerana dah dipukul setengah mati oleh Rahim Noor, Ketua Polis Negara. Kita banyak Ketua Polis Negara. Jadi ketika itu Ketua Polis Negara kita, maka terpaksa mereka tukar bawa Akta Keselamatan Dalam Negeri, sehingga dah 8 bulan selepasnya dihukum dalam keputusan penghakiman di bawah kes rasuah yang tidak memakan satu sen pun dari rakyat. Kemudian kes Liwat pertama yang ternyata terpaksa dirubah tarikhnya kerana bangunan belum siap, kan? Seterusnya kali keempat kes Liwat kedua. Nah, kenapa saya sebut dengan begitu berani dan begitu bangga terma tahanan politik? Kerana kita punyai sebuah badan. Malaysia ini berlaku banyak sejarah. Antaranya, kita juga dimuatkan dalam laporan International Commission of Jurists. Siapa ICJ ini? Kau kenal ke ICJ ini? ICJ ini badan yang telah mengeluarkan laporan, laporan tentang keputusan mahkamah kes Nelson Mandela. Dia pergi ke Afrika Selatan, dia kata kes Nelson Mandela, dia perincikan bukti-bukti bahawa kes Nelson Mandela adalah sebuah kes yang dipengaruhi keputusan kerajaan untuk memenjarakan suara seorang aktivis iaitu Nelson Mandela. Dan badan yang sama telah buat laporan berkait dengan kes Anwar Ibrahim yang memperincikan bahawa pemenjaraan 1999 hingga dari pemenjaraan hari ini, pemenjaraan yang tidak adil, yang memberi beliau gelaran Prisoner of Conscience oleh Amnesty International. Jadi pada saya ini yang cuba mereka padankan, banduan, kenapa sibuk keluarga nak bising? Biasalah banduan kena ikut dapat keizinan menteri dalam negeri. Biasalah banduan kena tunggu ikut prosedur undang-undang. Kenapa nak istimewa sangat dengan kes Anwar Ibrahim? Saya sebut, menteri kena baca, menteri wajib baca, perdana menteri pun wajib baca The Prosecution of Anwar Ibrahim, The Final Play, laporan Mark Trowell, Queen's Counsel, bukan macam peguam Syafiq Abdullah kat Malaysia ni. Queen's Counsel, mind you, tulis dengan mendalam untuk International Commission of Jurists. Kalau Afrika Selatan telah mendapat laporan kecaman terhadap layanan mereka terhadap Nelson Mandela, kita pun ada. Kerajaan Barisan Nasional UMNO pun ada kecaman terhadap layanan terhadap Anwar Ibrahim. Saya nak sebut semua ni, kenapa? Kerana pada saya, it is the systematic erasing of history that is happening in this country. You erase the history of leaders, you only put that UMNO and BN are the saviors of this country. Sama lah macam disebut tentang cukai GST. Cukai GST cukai yang paling cemerlang, efisien di seluruh dunia, maka layak dilaksanakan di Malaysia.
Jadi pada saya hari ini, bila masa saya ketemu ayah, alhamdulillah semangat juang masih tinggi. Walaupun dah 4 kali at 68, I don't think I want to even step into prison yet again. Tapi di umur begitu, mungkin dugaan, tapi beliau pilih untuk pulang ke Malaysia dan kali keempat di penjara Sungai Buloh. Dan di penjara Sungai Buloh, selama sebulan dengan taraf sebagai seorang tahanan politik, terpaksa kami tunggu kelulusan untuk dibawa ke hospital bagi menjalani pemeriksaan lanjut di atas beberapa simptom yang bukan keluarga yang bimbangkan, ya. Simptom-simptom yang doktor sendiri bimbangkan. Dan jangan terlupa sejarah yang terpaksa beliau hadapi sebelumnya yang akan disebut oleh Majlis Barasa, sama ada racun arsenik dipukul oleh ketua polis negara tapi dibiarkan tanpa diberi apa-apa rawatan selama 5 hari. Now ladies and gentlemen, jangan lupa kes Rahim Noor bukan cakap Guru Izzah. Kes Rahim Noor, keputusan kesimpulan laporan suruhan jaya diraja to investigate Anwar Ibrahim's black eye. Ini laporan suruhan jaya diraja lagi, Royal Commission. Najib pun tak ada, Wan MDP pun tak ada lagi. But Anwar Ibrahim has a Royal Commission of Inquiry with regards to his mistreatment in custody. Jadi kali itulah pada saya, bila masa kita selesaikan bab ini, termasuk hak untuk si Anwar pergi. Kalau dah sakit, automatically you have to be sent to hospital to undergo further examinations. That is basic. Yeah, on the fact of that your political prisoner. That's satu. Dan tentunya dari pemeriksaan, alhamdulillah, you know, we were my mother. We requested for her to be present during the procedure. They rejected. Jadi, who was present? The police, of course. The police can be present anywhere, everywhere, whatever they choose to. They're just not anywhere where you need them to secure your safety sometimes. But the issue is, yeah, the police wasn't allowed. Jadi ini yang berlaku. Jadi sebalik kita kesibukan dan sebagainya, ini yang berlaku. Dan hari ini, bila kami ditemui, it has been decided whether he has been cured or not, whether it is problematic or not. Tomorrow, by 11 in the morning, off you go back to Sungai Buloh Prison. So this is the Malaysia that we are talking about, where decisions are made at the whims and fancies, based on the whims and fancies of a leader, of the politicians. Jadi kenapa satu bab ni saya ketengahkan? Kerana nak maklum bahawa kalau kita susah payah, kita pergi ke seluruh kes ni. I mean, this is a very expensive document, mind you. For years, they have been observing the case. We came up with a conclusion, it's a politically flawed, politically motivated trial and outcome. Jadi tentu saya nak sebut. So I think it's important and it has to be stated. He is a political prisoner. On the second issue, yes, we have lock-up rules that are above 60 years of age. We have not only refugees who are being mistreated, but ordinary prisoners are also not being treated in accordance with international laws. Jadi kita sebagai sebuah negara harus melihat, ambil kes Anwar Ibrahim dan lihat bagaimanakah dari segi reformasi itu menjadi tayar ukur bagaimana kita dapat memperbaiki cara kita melayan manusia, cara kita sebagai sebuah kerajaan memberi khidmat kepada rakyat. So I know it's a bit long, but I wanted to bring this forth. Dan saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir dan saya harap media dapat mengambil angle yang saya sebutkan tadi. Jadi salam beliau tidak putus diberikan dan saya fikir kami rasa amat bangga kerana apapun, alhamdulillah, yang disebut oleh Dato' Sri Anwar, bila saya katakan ada cadangan ya malam ini, saya ucap terima kasih kepada panelis, tapi disebut apa? Saya insyaAllah terkawal keadaan saya. Tolong tumpukan kepada permasalahan rakyat dan kewajipan kita untuk terus berjuang. Jadi saya maaf berang-berang lama sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Izzah. Ya, saya sebut tadi bahawa
menafikan rawatan perubatan ini bukan pertama kali ya terhadap Anwar. Dulu beliau dipukul oleh Rainor juga dibiarkan pingsan dan tanpa rawatan perubatan selama 5 hari ya. Jadi layanan terhadap Anwar ini daripada Perdana Menteri, daripada Menteri Dalam Negeri, daripada bekas Perdana Menteri yang sekarang yang cakap banyak pun sama saja, sehinggalah kepada ketua dulu ketua polis negara, sekarang ketua Twitter negara pun sama juga. Layanan pihak penjara dan layanan hospital sama saja, amat kejam dan amat zalim. Ini tidak berlaku kepada bandar-bandar ataupun tahanan-tahanan lain. Ya boleh katakan apa saja, tapi saya percaya dari segi undang-undang, apabila seorang itu terpenjara, hak dia tetap ada. Mungkin Peguam boleh jelaskan. Kita tidak ada hilang hak apa-apa kalau kita dipenjara ya. Kita mesti tetap boleh bebas mempunyai hak rawatan perubatan. Ya kalau kita duduk di rumah sakit terus ke hospital. Betul. Itu ngadu sakit pergi hospital. Doktor kata okey perlu ditahan buat, perlu ditahan buat. Kita duduk di rumah, kita tak perlu tanya Zahid Hamidi kita harus pergi ke hospital atau tidak. Itu juga tak seharusnya berlaku kepada tahanan-tahanan sama ada dalam lokap atau dalam penjara. Ya. Kenapa kita harus tanya menteri? Sakit kemudian bawa ke jumpa doktor kata perlu ditahan di luar. Tetapi tidak berlaku pada Anwar Ibrahim. Karena beliau telah dizalimi. Untuk kita, supaya kita tahu, supaya untuk menyedarkan kita, telah lebih 17 tahun Anwar dizalimi, difitnah, dihina, diaibkan. Ya, bukan saja Anwar, ya, ahli-ahli keluarga beliau, Izzah. Sampai sekarang dah slim. Terpaksa menghadapi fitnah dan juga cercaan daripada orang ramai ya. Sedangkan atas kesalahan yang bukan mereka lakukan. Ya, kesalahan ini dilakukan oleh mereka yang memfitnah beliau. Okey, saya nak beralih kepada suara ya. Tentu sudah banyak kita tengok pertumbuhan-pertumbuhan ataupun pertumbuhan hak asasi manusia ya. Sudah pun mengeluarkan sama ada bentuk kenyataan atau pendirian ya, mengenai kes Datuk Seri Anwar. Orang berbelah bahagi. Semalam Obama mengatakan bahawa Obama juga ada mengkritik Najib ya. Tapi adakah Anwar ini sudah dianggap, amnesti menganggapnya sebagai tahanan politik? Bagaimana dengan personal concern? Tahanan politik lah bahasa mudahnya ya. Tapi bagaimana dengan suara? Ada apa-apa pendirian yang lebih kukuh dari itu atau apa pendirian suara selama ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi, kepada hadiri, kepada barisan panelis. Baik, berkaitan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebenarnya pandangan saya sendiri ataupun suara pernah mengeluarkan kenyataan, iaitu trial ataupun pembicaraan yang dilakukan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah satu perkara yang kita kata tidak sepat, tidak adil. Satu perkara yang tidak adil kerana apabila kita melihat kepada bukti-bukti dan kita lihat kepada kenyataan-kenyataan yang telah dikeluarkan dan telah dibicarakan dalam mahkamah, tapi perkara itu sepertinya tidak diambil sesuatu perkara yang serius, dan ini seperti sebenarnya sudah pun dirancang. Dan kalau kita tengok rentetan-rentetan apa yang berlaku mungkin lebih kurang 17 tahun sejak daripada tahun 1998, yang ketika itu saya baru umur lebih kurang dalam 9 tahun kalau tak silap saya, betul 9 tahun dan jam 3. Daripada sejak itu lagi saya melihat bagaimana kekerasan atau keganasan pihak polis
yang telah dilakukan kepada, mungkin ketika itu saya hanya lihat Datuk Seri Anwar. Tapi hari ini apabila saya bekerja dengan suara ataupun saya berpartisipasi dengan suara, dan kebetulan memang saya menguruskan hal ehwal berkaitan dengan salah guna polis dan juga kebatilan tahanan, saya mendapat aduan dan saya mendapat berita-berita yang memang menyatakan bahawasanya berlaku salah laku dalam penjara itu sendiri ataupun dalam tahanan. Baik, saya maklumkan pada bulan lepas, awal bulan lepas, lebih kurang dalam 8 hari bulan 5 saya mendapat satu aduan daripada seorang yang berada di Johor, namanya Jasmine kalau tak salah saya, dan dia menghubungi saya menyatakan bahawasanya dia nak membuat satu aduan bahawa adiknya dipukul dalam tahanan, di mana adiknya didapati bersalah kerana melakukan satu jenayah iaitu rompakan. Tetapi kes itu masih lagi dalam proses rayuan di peringkat Mahkamah Persekutuan. Tetapi bagaimana lelaki ini ataupun tahanan ini telah dipukul oleh pihak polis dalam penjara, dan apabila kawan dia tahanan lah yang baru saja dibebaskan, dia pesan ke kawan dia ni minta tolong bagi tahu telefon family saya mengadu bahawa saya kena pukul. Dan apabila family datang pada 6 hari bulan 5 2015 ke penjara, pihak penjara telah pun deny ataupun menghalang family daripada masuk dan melawat untuk berjumpa kepada tahanan. Dan saya lihat kepada tajuk kita benda-benda iaitu reformasi penjara, saya rasa itu adalah satu perkara yang sangat penting. Tanpa menafikan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dizalimi dan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah diperlakukan dengan perkara yang tak sepatutnya berlaku, tapi pada masa yang sama juga kita nak betul-betul reform pada prosedur penjara ini. Kalau kita tengok dalam penjara dia ada dua section penting ataupun dua bahagian penting. Boleh lama sikit, tak lama sangat pun. Dia sebenarnya ada dua, iaitu di bawah jabatan penjara ada satu bahagian iaitu pemilihan dan rawatan. Yang saya yakin kita dah bincang tadi peraturan penjara dan sebagainya. Di mana ada satu bahagian iaitu di section pemulihan, dan kalau kita tengok di bahagian section layanan. Di bahagian section layanan, dia ada dua perkara penting iaitu unit hak asasi dan juga unit kebajikan. Di mana unit hak asasi ni, segala hak-hak asasi tahanan perlu diberikan dan tanpa dihalang dengan pelbagai-pelbagai birokrasi ataupun syarat sekalipun. Kerana telah ditetapkan, tak perlu ada Kementerian Dalam Negeri nak bagi kata kena dapat kebenaran daripada Kementerian Dalam Negeri dahulu, tak perlu, semua tak perlu. Dan sebenarnya apabila di penjara memang ada doktor, dan kalau doktor kata perlu, sepatutnya bawa terus ke hospital, kenapa nak tahan-tahan lagi? Dan saya rasa ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk kita lihat. Dan mungkin saya tak tanpa menafikan bahawa sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mungkin sebagai satu kes yang kita boleh ambil kira dan kita jadikan sebagai batu asas untuk dijadikan kita satu reformasi kepada kes-kes yang lain. Itu pengalaman saya. Tadi saya sebut pasal reformasi ya, bahawa perluan reformasi lah dalam ni ya. Tapi kita belum jelas lagi reformasi bagaimana yang kita kendaki. Nanti mungkin kita second round kita boleh katakan. Dan bersama kita juga ada Dr. Syed orang lama ya, dan Dr. Syed ni ada pengalaman sudah pun juga lama dalam penjara ya. Dan pada tahun 70-an tu alamat tetapnya adalah penjara Kemunting. Kalau isi borang tu alamat surat-surat ialah Kemunting, alamat tetap pun Kemunting. Jadi sudah lama beliau di Kemunting, dan juga beliau sempat juga bersama Dato' Seri Anwar pada satu ketika bersab dalam satu sel. Jadi saya mungkin boleh ini boleh kongsi sikit pengalaman
dan pengalaman dahulu, ya, pengalaman dahulu dalam penjara, dan boleh dikaitkan dengan sekarang juga lah, ya. Dan sudut dari sudut macam mana orang dalam penjara tu hidupnya macam mana? Beberapa pernah masuk penjara sekali, tentu tak apa ya. Dia lokak-lokak itu bukan penjara, lokak. Dia orang penjara ni adakah dia yang semangatnya ataupun apa lah ya, yang kita boleh kongsi malam ini. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat kongsi. Kalau nak cerita pengalaman, kena tulisan buku ni. Tapi sebelum cerita tentang pengalaman itu, ada satu dua perkara yang tidak saya jelaskan berkaitan dengan apa yang disebut Renoha dengan Bizah tadi. Iaitu mengapa dilambat-lambatkan. Mengapa dilambat-lambatkan Anwar dibawa ke hospital. Ini yang saya dengar lah. Betul tak betul, saya tak tahu. Tapi mungkin betul. Dia dah mulai sakit sebelum 100 hari. Sebelum 100 hari. Kan? Apa dia dah tiada. Jadi ada pihak mengatakan, kalau dibawa ke hospital sebelum 100 hari, nanti ada perhimpunan 100 hari. Kita tak tahu, tak mahu perhimpunan itu di hospital. Jadi janganlah bawa ke hospital. Tunggulah diri 90. Bila tunggu 90, Yusuf Kalla, Timbalan Presiden Indonesia, nak datang, nak jumpa Anwar. Kalau dia di hospital, Yusuf Kalla boleh di hospital jumpa dia. Tapi kalau dia 90, susah sikit. Nanti bahkan boleh diskus untuk apa dia apalah. Susah, kesulitan untuk dia pergi. Jadi, tunggu lagi di 90. Dah habis satu hari, dah habis balik. Yusuf Kalla, barulah dia dihantar hospital. Jadi kalau ditanya tadi mengapa dan macam mana cabut tangan diri, itulah caranya. Itu satu. Kedua, disebut tadi tentang apa ni, dipukul. Bila dipukul 5 hari misalnya dalam keadaan yang teruk kan, tak bawa ke doktor dan sebagainya. Tapi kena ingat, dia ditangkap atas tuduhan jenayah. Kononnya sodomi lah. Fitnah sodomi. Bila tangkap jenayah, artinya dalam 24 jam ke 48 jam, dalam 24 jam, mesti bawa ke mahkamah. Baru boleh minta riman. Nak bawa dia ke mahkamah, dia hampir tak sadarkan diri, mata dia lebam. Jadi macam mana? Ubah daripada tuduhan jenayah kepada ASA. Bila ASA, tak payah bawa ke mahkamah. Tapi kalau tahu dalam ASA, dia kan kenapa dia beli kemunting dan sebagainya. Susah tu nanti. Lagi bebas dia untuk kita, kan? Jadi macam mana? Diri nampak dah kurang sikit lubangnya, dah sedar diri dah, ubah balik ke jenayah dan bawa ke mahkamah. Jadi bila-bila masa berubah, untuk tangguh, tak bawa ke mahkamah. Untuk apa ni? Bawa ke mahkamah. Jadi siapa yang putuskan? Yang putuskan dia mesti dari atas. Jadi, dia bukan orang ini nak pergi apa nak pergi sidang apa ni, sidang parlimen. Akhir-akhir ni siapa yang cabut tangan? Bukannya speaker, bukannya ini. Walaupun arahan datang dari ketua dari kawasan sidang penjara, tapi sebenarnya dia datang dari atas, dari menteri. Jadi perkara yang nak saya sebutkan di sini, dalam kes Anwar dan banyak lagi kes kan, kita dapati bahawa menteri campur tangan dalam hal-hal membuat keputusan bagi orang-orang tahanan dalam mahkamah. Kalau dah ada informasi yang betul, maka mesti ditegaskan betul-betul, dilaksanakan betul-betul. Tiada campur tangan sama sekali daripada menteri. Walaupun menteri masa zaman ini atau nanti kelak zaman keadilan. Satu kan. Kedua apa ni, sebutkan juga pengalaman. Pengalaman Anwar ditangkap berulang
masa untuk ISA dia, pengalaman ni ada dua. Dan dua-dua saya ada pengalaman lah. Satu ialah tahanan dua ISA. Satu tahanan bukan dua ISA tapi jenayah dan sebagainya. Dan masuk lokap. Keadaan di ISA dan lokap berlainan. Anwar ditahan masa ISA kerana di police station dia nak cuba munding, bebaskan tak kurang daripada 1,000 lebih mahasiswa yang telah ditahan. Dia datang dengan mediasi lawyer dan pensyarah waktu itu. Dua-dua datang, konon nak munding, dua-dua ditangkap. Dua-dua ditangkap ya, di bawah ISA. Anwar ditangkap di bawah ISA tapi ditak di lock up ni, di lock up ni ya. Dalam stadium kan. Dan di situ lah, dan saya sebut dalam buku saya kan, dia kata dalam lokap tu begitu banyak feeding, kadang-kadang dia jatuh ataupun dia terjun atas belakang kita dari siling apa ni, keadaan yang begitu teruk sekali kan. Kemudian dia datang ke dalam bandar bersama-sama saya dalam lokap kan. Apa yang berlaku dalam lokap tu? Dia satu sel, saya satu sel, saya apa ni, terpusat satu sel dan apa ni, kemudian sini satu sel. Ya. Satu bilik air. Bilik air itu bau dia, Masya Allah. Lantai yang licin, pasal apa ni, berlumur. Dan sentiasa bersumbat dengan najis. Air itulah, kita lepas pergi, kadang-kadang semayang, ambil untuk di situ lah. Kita minta untuk kita sendiri bersihkan. Dia tak kenal kan. Nah, itu keadaan misalnya dia boleh dilokap. Dan makanan itu teruk lah. Dan selama saya di lokap misalnya kan, pemerintah perkara terhadap yang tak payah di panjang nanti ya. Cuma yang saya nak sebutkan bahawa kalau tidak ada reformasi penjara, maka keadaan kebersihan dalam penjara itu mesti dijaga. Dan keadaan dalam lokap sendiri mesti dijaga. Ada keadaannya misalnya, tak boleh orang ditahan kencing di luar, di lain. Dia ada tong ke sebagainya dalam sel dia. Dan Dr. Rondin misalnya, waktu dia ada penyakit sedikit ya, buah pinggang dan sebagainya, dan dia perlu wajib selalu. Tapi dia tidak pernah keluar. Biasanya dia gunakan keluar 5 minit dia untuk mandi 5 minit kan? Dan apa ni, dia tak boleh. Dan dia tak mahu buah kecil dalam bilik itu, dalam sel itu. Kerana ada kalanya tong yang dibagi itu tak ada. Dia tak nak kencing itu pasal dia nak semayang. Pada tanggung hari itu, najis. Jadi dia tahan kencing sehingga dapat 5 minit tadi. Dan kita bawa keadaan penyakit. Jadi ini soal apa ni, keadaan dalam penjara yang sangat teruk, yang saya percaya terus berlaku macam itu. Saya ini pernah berbual dengan seorang pegawai lah, di Surabaya, tentang keadaan ini itu apa ni, Surabaya. Dia kata, Surabaya ni saya, dia tu bukan macam jail police station. Dia agak terbuka sikit. Terbuka sikit, jadi orang nampak masing-masing kan. Dan apa yang mengasingkan mereka ialah grill bersih kan. Grill bersih. Apa ni, dan terbuka lah. Itu maksudnya kalau nyamuk datang, banyaklah nyamuknya. Kan? Dan Anwar kat waktu itu, bukan saja hilang your face kan. Tak ada meja, tak ada kursi. Kalau waktu itu dia ada orang baca sedikit, dan kalau baca, dia mesti apa ni, bersandar, duduk di atas pilam ni, bersandar. Dan bila bersandar tu dia sakit pinggang, akan lebih teruk. Sakit pinggang dia. Dan itu sebab keadaan dia. Jadi dalam tahanan, bukan dia saja, ini yang baru. Misalkan yang baru ni. Jadi yang baru ni, yang dulu juga misalnya, keadaan penjara macam itu untuk orang lah. Jadi kezaliman dulu dan sekarang masih berterusan. Dan dalam keadaan kezaliman itulah kita dapati bahawa reformasi perlu ada dalam
dalam penjara itu supaya tidak berlaku kezaliman ini. Dan ada kali yang saya lihat seolah-olah kezaliman ini sengaja dilakukan dan mematahkan semangat orang yang tahan itu, dan mematahkan semangat Anwar, mematahkan semangat itu dengan Dr. Burhanuddin. Dan ini adalah rancangan politik, baik persoal campur tangan politik yang terlalu banyak. Dan orang tahanan namun dibuat tahanan dari apa ini, politik ini ada tiga jenis. Tiga jenis apa ini, peringkat pertahanan, tempat tahanan ini. Satu tempat dia agak bebas juga, bebas dan benar-benar ringan sikit, iaitu ramai 13-14 orang duduk dalam satu dokter. Jadi mula-mula saya dengan Anwar, dengan beberapa orang apa ini, belajar Cina dan belajar Melayu yang bertahan waktu itu, selepas berbanding kira 10-12 orang lagi, kita bersama. Tapi kita berbincang, kadang-kadang malam duduk sama-sama sambil bergurau berbincang. Selain berbincang, siang kita tanam, cucuk tanam, kita tanam dengan pokok-pokok ini, betik lah, dan jantung dan sebagainya. Dia tak suka tengok kita berbincang, dia tak suka kita cucuk tanam. Jadi dia akan musnahkan cucuk tanam itu, dan untuk menyekat perbincangan itu, diasingkan tahu yang Cina atau orang lain, tinggal yang Melayu dia. Bila Melayu pula, saya dengan Anwar, dengan kamu zaman dan lain-lain, sama-sama berbincang dan itu mempelajari dia berkoran saya. Dia tak mau dia berbincang, dia diasingkan pula yang Melayu dan Melayu tadi. Tak mau apa ini berbincang, walaupun dalam soal agama. Jadi ini kezaliman yang pula yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang boleh dikatakan mudah. Ingat, satu lagi ialah di mana apa ini diambil, apa diletakkan orang misalnya dia boleh di Batu Gajah. Batu Gajah boleh teruk sikit. Batu Gajah dalam sel, orang dalam sel, keluar 5 minit saja kalau kencing kan mandi dan sebagainya. Mandi 5 minit, tak ada ni, tak ada tuala. Jadi akhirnya koyang-koyang kan badan. Untuk keringkan badan kan, pakai baju dengan besuk bau-bau dia, apa dia, dalam keadaan basah itu kan, masuk balik ke dalam bekam. Dan cara ini pun, bila sampai waktu misalnya zaman itu, apa dia, Masabu dan kemudian Syamudin, dikenakan juga mereka duduk dalam sel. Tidak bisa, dormitory dah tak ada lah dalam sel. Itu satu, satu kan. Jenis kedua-kedua. Jenis ketiga ialah apabila diletakkan pada kawasan-kawasan tempat ataupun sel-sel yang paling teruk, di mana dia nak asingkan kita apa daripada yang lain dalam tempoh yang lama. Misalnya, saya lepas 10 tahun di tahan, dia nak buat perpastian sama dengan bebas atau tidak. Jadi dia bawa ke tempat yang saya tak tahu mana.